RT. Ya, Pak RT. Apaan, Pak? Pak RT. Wah, harusnya di masker telinganya. Apa, social distancing. Iya, di masker telinganya. Apa nggak denger dia ntar? Pengap. Social distancing. Oh. Gua kagak turutin, lurah. Gua turutin. Aduh, gimana ya? Kenapa, Pak RT? Ada apa? Urusan apa tiba-tiba datang lagi? Ada aja kemauannya lurah dah. Ya namanya juga bawahan kan mesti ngikutin atasan. Lurah? Iya, Pak RT kan disuruh Bapak Lurah kan? Ya udah. Gua turutin. Begini, gua kagak turutin namanya lurah gimana gua? Iya. Ya, berarti kan Pak RT harus nurut sama lurah, kan gua bawahan. Gua RT bawahannya. Iya. Ya, saya bilang begitu. Pak RT, ini maksudnya ada apa permasalahannya gitu? Pokoknya begini aja deh, gua abis lebaran mau gua ganti dah lurah. Yus, gimana? Mana bisa mana RT ganti lurah? Lurah ganti RT. Kalau orangnya pelit lagi. Kira-kira siapa di sini yang mau jadi lurah? Oh, saya sih nggak mau. Saya loh? Juga nggak. Aku mau. Aja deh aku. Ini mau nih. Mau. Aku mau jadi lurah Pak RT. Boleh tuh. Langsung aja boleh. Aku jadi ibu lurah ya. Hah? Kamu jadi bawahan aku. Aduh. Aku di atasan dong. Ya, aduh. Kan RT bawahannya lurah. Ah, nggak mau dong aku di bawahan. Itu soalai. Pak RT! Dior, itu apa itu? Bawa apa itu karung? Jadi begini nih. Weh, dengerin gua ngomong weh. Nah ini gua mau dengerin Pak RT. Ini gua disuruh ngumpulin tulang. Tulang? Ya pikir gua ngumpulin tulang buat apa lurah? Ya kenakan gua RT, ya terpaksa gua cari. Dengan cara kebetulan, nih, di belakang rumah Kok Kimsin, banyak tulang-tulang. Gua ambil aja tuh apa tulang sapi, apa tulang kambing, apa tulang bagong, gua nggak tahu dah. Yang penting tulang. Mending tulang gua kumpulin aja dah. Tapi urusannya apa? Pak lurah nyuruh-nyuruh ngumpulin tulang buat apa? Tulang. Iya. Pak RT. Dre, denger apa, Dre? Lah, buset, ini saya udah dengerin dari tadi, ngapain ngumpulin tulang? Pak RT kan miara ikan, bukan tulang. Gua kan lagi di rumah. Lah, siapa yang nanya gimana sih gua mau? Jadi panjang nih cerita. Emang harus dipanjangin. Gua lagi di rumah, si Ujeng. Ujeng lewat lagi. Ansip! Iya, benar. Ansip kan Ujeng. Lah, si Ujeng mah ansip lah. Saya kan ngomong gitu. Iya, tadi dia ngomong begitu. Ini ada desinfektan, jangan sampai saya taruh kuping. Perte! Ujeng manggil. Enggak, gua belum, gua makan di rumah. Iya kan Pak RT di rumah, Ujeng lewat kan. Pak RT. Ujeng manggil dan. Kata gua di rumah. Iya kan tapi yang manggil Ujeng. Pak RT di rumah ya, manggil Ujeng itu. Yang manggil gua si Ujeng. Tadi kan saya ngomong gitu, ya ampun. Capek gua ngomong lu. Saya yang capek, Pak. 5 tahun saya mengabdi dengan kuping Bapak. Enggak begitu, ada apa Jeng? Pak RT jawab. Rekuan dia manggil gua Pak RT. Dia manggil gua buat ada apa, Jeng? Ah, coba Uta Galung, tolong nih. Apa nanya mu? Itu. Ujeng ngomong apa, Ujeng? Begini, Dre. Bodo amat. Panggil Ujeng nih, sing. Ujeng kata, coba Jakarta kumpul-kumpulin tulang, lurah nyuruh. Oh ini lurah nyuruh, ngumpulin tulang ini. Tulang? Ya lihat dulu bener nggak tuh? Gua rasa tulang bagong nih. Tulang ikan. Oh iya tulang ikan. Ya pokoknya ada tulang itu. Ngapain ini nyuruh-nyuruh ngumpulin tulang segala? Nah tuh. Aduh ini tuh. Gua ada kan? Ada nggak gua? Nggak ada ini mah beda lagi. Nggak ada? Nggak ada. Oh, bukan yang ini kali? Nggak ada. Ngapain nyuruh tulang? Ngumpulin tulang lurah? Masalah nih pasti. Masalah kan? Udah lah, Pak Ujeng aja deh. Gua heran. Bisa ditelepon gak Mbah Acep biar suruh ngobrol? Bukan dong, Ujeng. Gak akan nyambung. Ujeng, ini mah pasti ada salah lagi nih Pak RT. Kesini gerade. Ada di sono, gua mau ambil, kagak bisa. Jeng, buru Jeng ya? Tulang. Tulang apa? Ngono lagi nambel ban. Itu si tulang, bahasa Batak. Tulang, sini. Tulang panggilan Batak itu. Paman artinya. Paman. Mana Ujeng?
Aduh. Udah banyak tulang-tulang. Pasti salah lagi nih pasti. Apa? Apaan lo? Saya nanya, ada apa? Itu! Ya itu apa? Tulang itu, Jeng, ngumpulin tulang. Di seluruh lo jelasin. Gua kan suruh ngumpulin tulang. Pak Lurah nyuruh ngumpulin tulang. Andre saksinya kan? Pak Lurah? Iya. Disuruh ngumpulin tulang? Itu. Katanya. Enggak ada. Tuh kan. Enggak ada yang suruh ngumpulin tulang, Pak. Masa? Jelas kan? Bukannya jelas, justru salah. Salah, bukan begitu. Tadi kan saya dipanggil sama Pak Lurah. Jeng kesini. Oh, ketemu di jalan sama dia. Jeng kesini. Saya nyemperin, ada apa Pak Lurah nyuruh apa, ada tugas apa hari ini. Saya menjelaskan sama dia. Kata Pak Lurah. Kata Pak Lurah itu, Jeng. Yang ngumpul orang-orang suruh pulang. Ngumpul orang-orang suruh pulang. Yang ngumpul orang-orang suruh pulang. Bener kan? Bener. Ini mah bener. Pak RT. Bapak yang salah. Bukan yang ngumpulin tulang, suruh pulang semuanya yang kumpul. Yang bagaimana yang ngumpul-ngumpul suruh pulang? Iya, soalnya lagi COVID-19 jadi suruh pulang. Jadi ini tulang mau ngomongin urusannya nih. Salah. Bapak ngumpulin tulang buat apa? Salah kan lu yang ngomong, Jeng. Kan gue lagi di rumah, Jeng. PRT. Udah, jangan cerita lagi. Salah. Salah. Tulang. Bukan tulang. Ini Andre yang ngumpul. Suruh pulang. Pulang. Iya. Bukan tulang. Pulang. 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 Suruh pulang. Bukan tulang. Oh. Dengar nggak? Pulang. 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 Jadi Lurah salah mulu ya? Bukan Lurah, Lurah mah benar. Benar, Lurah. Lurah mah benar. Kuping Bapak konslet. Jadi salah siapa? Ya Bapak, salah dengar. Gua? Iya. Gua kalau begini. Aduh. Komennya. Gua kalau begini kayaknya gua berasa gua pengen banget jadi pengusaha. Mau mendirikan rumah sakit kuping. Udah ada. Gue pengen membantu. Usus iya. Sendiri untuk PRT. PHP khusus PRT. Cita-cita yang mulia. Iya makanya. Tapi menyengsarakan dia. Bagaimana? Jadi dia mau iniin rumah sakit kuping buat PRT biar sembuh. Mau pada camping. Bukan camping. Kuping Bapak biar sembuh. Andre mau bikin rumah sakit emping. Oh, kuping. Maksudnya bikin rumah sakit kuping buat apa? Biar sembuh. Ini mau disembuhin katanya. Obatin gua? Iya. Biar sembuh? Iya. Wah, jangan. Kenapa? Lah, gua sayang bayar nanti. Bisa, ini nggak bisa. Aduh, salah. Balikin lagi tuh sama. Pulang. Enak ya? Bukan tulang. Salah. Jadi. Lama. Kok nyangkut? Kamu sendiri nyangkut. Ya, gimana aja. Hati-hati, Pak RT. Hati-hati. Pak RT, pulangnya sini. Situ. Bukannya ya buat yang di rumah tetap jaga kesehatan selalu di rumah aja.